Oke, selamat datang lagi di kamar eksekusi 27. Kali ini saya kedatangan teman wanita di episode pertama di kamar eksekusi Aula Wetri. Hai. Dengan Mbak siapa? Kenalkan diri saja. Dengan Guri. Guri bisa sih di Instagram kenalan Guri Tams ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih. Santai aja. Bahasa apa lagi? Terserah sih. Bahasa gue? Gue, terserah. Ngejain no filter. Gue gak sih ketok frontal pak kak. Titip. Apa gue gak teko apa aja guys? Soalnya aku serap muter gitu. Terserah, aku juga terserah. Gak tahu apa. Kegiatannya mbak Glory apa ini? Sehari-hari sih aku masih sekolah ya. Sekolah, kerja, jualan juga, punya usaha sendiri. Terus juga ya intinya sekolah, terus juga kerja, jualan, sama lifestyle malam. Gitu. Sekolah itu kelas berapa? Kelas 3 SMK. Siapa ini? Masih 17 tahun. Baru legal kemarin sih. Kok Instagramnya apa nih? Deskripsi ya? Nanti Instagramnya di sini, di bawah. Sopik di sana? Oke, boleh. Kebetulan masih free sih. Masih jomblo. Kriteria sama sih kok ya? Terima padanya sih. Dan setia. Kira rak popo, belum rak popo. Aku kira mikir rak mandang batamu, rak mandang fisikmu, elek atau gendeng karpe. Sing penting bisa menerima aku nyaman juga cocok di sana. Sing penting kita cocok mana lu, gitu. Pertama kali pacaran lu berapa? SMP kelas 1. Diapain aja? Diapain ya? Aduh, aku mentok cuma pegangin tangan loh. Itu pertama kali? Iya, pertama kali pegangin tangan. Pertama kali di gym? Ya gitu. Tangan si cowok itu pegang apa? Iya, pegang tangan toh. Pas gym pertama kamu? Iya, enggak, aku enggak pernah. Sampai. Kalau pacaran terakhir? Kemarin sih Desember. Desember. Sepi guys, sakit. Bewang dirati. Bewang itu orang. Dirti di mana pacaran? Yo, bewang Semarang. Cuman tinggal di Kalimantan. Yo, aslinya kayak Bibi. Dari Kalimantan ke Semarang. Dia kerja kuliah? Yo, seumuran. Sekolah juga. Iya guys. Rencana kalau udah lulus SMA mau kuliah di mana? Kuliah apa kerja? Mau dua-duanya sih. Kalau kuliah di Jakarta. Pasti. Hidupin aja. Kalau kerja ya, pokoknya saat dapetnya lah. Rezeki nggak kemana. Semisal nggak di Jakarta, kalau opsi terakhir di Semarang mau kemana? Kalau di Semarang, paling di Undip ya. Mau ngejarnya mungkin. Tapi saat ini aku kira masih nyaman kerja, nyaman kerja, nyaman bisnis. Udah malas mikir nang lulus, ngestak. Ya tapi kalau dugem di mana? Kalau dugem. Dugem ya di tempat dugem, ya di Semarang pokoknya. Gak pasti ya? Gak pasti, kan nomaden. Pokoknya pengennya gimana, terus juga tergantung teman-teman kalau teman-teman ngajak gimana ya. Penting gas werur. Wes dinopo, wes jamiro, wes nangis, pokoknya gas. Buat kalian yang mau ngajak langsung gue kontak di DM sih, gue jaluk, ya aneh. Oke.
sekarang lagi ada yang deketin gak? Apa lagi deketin dengan siapa gitu ada gak? Yang deket ada sih. Siap. Yang deketin ada, lagi deket juga ada. Cuma lagi malas aja kalau berjalan hubungan serius. Soalnya barusan kayak hampir ngono kan, jadi oke. Malas-malas serius-serius ngono lho. Takut sakit hati, guys. Tapi bingung gitu. Oh, siap. Sakit hati ki loro ya. Jeru. Sekarang usia berapa? 18 tadi. 17. Mau OTW 18 besok Mei. Dikado to. Dicapin. Mei ki apa? Ditakdirin. Gemini. Gemini lah masih apa? Sama. Tose. Yo i. Ayo bro. Kepo. Tanggal 26. Waktu menanya aku tuh lucu. Waduh, kakek sedih no. Makanya kamar eksekusi 27-27 itu saya ambil dari angka kelahiran. Siap. Wah, bisa nih. Kita party guys. Bisa party-party. Kamu kakek sedih no toh. Selama 18 tahun ini pacaran udah berapa kali? Duh, gak tahu ya. Berapa ya? Dihitung dulu guys, dari SMP ki piro ya? Aku tuh sampai lali mantanku sapa ae ya. Mantan pacar apa mantan apa? Mantan pacar. Kayaknya sih 6 ya. Ketoke 6 lho. Ketoke saiki kok 6. Tapi mbuh 6 kuwi sing yang paling mengenal. Yang paling mengenal ki ya jelas yang pasti yang pertama karena kan zaman pertama kali timok ya. Ya enggak, aku aku ki aling lho. Aku nek pacaran enggak tahu, sumpah aku pacaran ki ciuman ki enggak tahu. Cuma pas biar SMP ki bener kayak aling ngono lho. Iya, mau kan ngomong biar SMP. Oh iya. Iya, berarti kan saat-saat ini. Tuang sik, ngopi. Yang paling berkesan ki ya pasti pertama. Terus ada lagi, pokoknya adalah anak pas dulu pertama-tama SMA sama ini akhir-akhir ini. Jadi 3. Tapi sih menurutku paling berkesan ki cuma 2. Sing setahun sama yang baru ini. Tapi nggak tahu juga sih baru ini tuh pasang atau enggak, soalnya digantung kok. Tapi ada status. Gak ada, cuma kayak komitmen. Ya boh ya, pokoknya kita mau jalani wae lho. Makane jadi cawe dok, tiga kue kabeh ya. Sing cawe dok iki. Sing nonton jangan mau digantung. Pemeneh cuma komitmen sing gak jelas lagi, aja gelem, pokoknya aja gelem. Kudu pokoknya kudu pasti, kudu kok pokoknya kudu jelas lho. Ini gak kayak aku. Karena apa kok sakit hati itu, karena kenapa? Aduh, berat. Sing akhir ini apa sing? Ya sing akhir. Lebih gampang lah. Sakit hatinya karena apa ya? Karena nanti kalau orang yang nonton gimana? Kalau orang yang nonton gimana? Takutnya kan apa yang pada kan ngerti sing terakhir apa orang kowe tau aku ya Pak Iwo. Oh, ejet. Iya bener. Bener, orang sambung, mohon maaf. Ya, lara hatinya ini ya mergo apa ya? Pokoknya lara hati lah. Mergo orang pasti. Si enak-enak malah dijemput gitu ya? Ya, itu jadi. Apa ini? Abiku. Abiku, guys. Berapa kali? 6 kali, yang barusan 2. Pertama kali. Aduh. Kok berat gitu. Pacaran di tempat yang aduh. Tempat apa nih? Oh ya langsung ya. Tempat sing nginep
Bik sopo? Hah? Tempat sing nginep? Ora. Wis ngombe. Gak tau. Aku cek alim. Tapi di HP-mu ada aplikasi Traveloka atau tiket.com gitu ya? Tiket.com ada, tapi kan buat pesan tiket kereta, pesawat. Kan aku suka info. Aku seneng traveling. Aku suka jalan-jalan, tapi lebih jalan-jalannya ki sendiri. Ya pokoknya sendiri gitu, entah ke luar kota, misalnya Surabaya, apa Jakarta, apa Cirebon. Pokoknya sendiri lah, sih penting ki gas-gas wae nek enggak. Oke, minum dulu guys, biar sehat dan sebagainya minum ya. Nggak bisa ya, duduk anggun-anggun ini nggak bisa ya. Soalnya ini aja lah. Bener-bener, anggun-anggun ini ngapa? Betul, anggun penyanyi kok. Oh iya, anggun penyanyi, itu idol aku. Pernah diselingkuhin nggak? Pernah, ya Allah, loro guys, kadung. Kita rawon, tapi kerti apa kerti ni pi merkopi apa kerti lewat chatting buka HP ni apa kau dikandani kanca-kancamu ni? Kerti ni dikandani kanca-kanca sih. Tapi kui pas zaman berulara enak lah, pas zaman cek bocah lah. Orak sing anyar-anyar ki orak sing. Yo gue sih ya nek sing kayak terus kayak mana aku ya ngerti loh nek buriku aku yo mohon maaf saya tidak tahu nek kayak mana yo yo wes TKP TW ya gitu cukup tahu TKP TW yang penting ki percaya aja aku sama dia tuh percaya aja tapi ya nggak tahu ya lah gue tapi sing dari kan selingkuh, sing itu ibu kau kenal orang arti, maksudnya orang lingkungan ni kancamu orang bener-bener nggak tahu ya. Berapa kali kau selingkuh? Apa nggak tahu, sing gue arti berapa kali? Dua cowok yang nyelingkuhin. Satu cowok dua kali diselingkuhin dengan wanita yang berbeda. Gak tau juga, pokoknya main ngono. Aku no, aku ki jujur ya. Aku kalau udah sayang, nek wes apa namanya? Apa sih jenenge? Nek wes pacaran, nek wes sayang, wes sayang tenang, aku ki yo setia, rak tau rak neka-neko. Yo paling yo emang kanca lanangku akeh, teman cowokku banyak. Cuman yo wes sebatas teman gitu loh. Wes jare kayak judul lagu sebatas teman. Lagu iso apa kuwi? Nyanyi. Wes yo teman cowok banyak tapi sebatas teman, enggak yang kayak teman musuh gitu. Aku yo ngerti posisiku. Pacaran paling lama? Paling lama setahun. Cuma kalau di dosa PDKT ini ya mungkin bisa. Ya orang PDKT itu. Ya sepoknya satu tahun kan. Selingkuh itu yang pintu. Ini sing lama ini sing lama ini sing selingkuh itu lah. Beda latar ini. Ini sing pasar pertama, wis lovemu. Orang, sing pasar pertama ini alim. Sumpah, aku ini pertama pacaran ini mbak ketua OSIS. Jadi pertama masuk sekolah SMP ya toh. Baru masuk SMP. Udah, Mbak anggota OSIS. Terus seminggu apa sebulan ya? Terus jadian sama ketua OSIS wis sangar ora. Cah anyar lho kuwi. Seneng kok ketua OSIS. Yo rapi ya. Oh, iki tenan berarti. Ya semoga jangan. Semoga jangan. Isin. Sudah kan tadi kan
pernah selingkuh apa enggak? Kan pernah. Kamu pernah selingkuh enggak? Enggak. Sama 6 cowok yang kamu pernah pacaran sama 6 cowok itu enggak pernah selingkuh. Oh. Gue yang ini loh. Saya gini. Aku enggak ngerti ya di bring selingkuh ora. Tapi pas di SMP aku ya rada gateri ini ki misal walaupun nek tak ceritani caranya jadi mikir ki ya pokoknya misalnya aku pacaran sama satu orang nanti di tempat les aku deket sama siapa gitu terus nanti di apa itu kan satu sekolah nih misalnya cowok satu sekolah aku di tempat les ono semua di kumpulan iki ono ono tapi ya teman ya kayak kumpulan lah bisa jadi tapi ya aku nanti sih udah selingkuh kena soal aku ya be aja orang sih kayak tidak kayak besar lagi orang cuma ya deket-deket ya deket biasa tapi itu dulu ya SMA aku udah bisa mikir jadi ki yang kayak gitu-gitu gak pernah sih sekarang pokoknya SMA aku harus selingkuh gak pernah tapi malah selingkuh ya iya nggak tahu nih sok kafe hampir lah, oke, minum lagi, tempat terkeos pacaran lu di mana? Terkeos ki apa ya? Apa arti? Ya terkeos ki ter ekstrim kok pacaran ini di ekstrim di luar kota? Di luar kota itu gimana? Aduh. Apa nih tempat parkir rampok? Ngumpulkan lu. Apa nih gini? Sih pasti aku kan mungkin seneng pantai ya. Yo, ini pantai-pantai ngono. Oh, ini pantai, ora ning gunung terkeos. Ora, soalnya aku lagi pengen puncak, aku ki seneng gunung, tapi ki aku ora entuk puncak, soalnya aku duwe loro jantung. Lho, berarti puncaknya aja dadel, puncak ning Mawar. Yo ora seru ning Mawar, ngono ngono. Tak parkir motor ping enggak tahu gitu. Oke. Wis tau sih, tapi ora mbek pacar. Bik konco-konco. Oh intinya tapi yang terkeras itu di? Di luar kota. Di luar kota, bukan di parkiran mall ya? Atau parkiran mall sebenarnya? Ya orang lah, ramo dalemen ya Allah. Aku gak tau loh kayak mana ya. Ada lelaki itu traveloka ya? Enggak toh, pakai kendaraan sendiri toh. Oh, pakai kendaraan nyeng-nyeng, apa iki, apa apa kue. Iya, kayak saya ya? Gue bisa mengasumsi kayak sendiri. Ya bisa. iso anu lah nek nang luar kota ki piye lah is pokoke ngono ae jan ra ngeneh tenan pokoke mos ndak mikir pernah enggak sebelum pernah jadian belum ada status pacaran tapi sudah apa sudah ciuman. Apa nih? Sudah ciuman. Tadi pegang tangan lah. Pegang tangan. Pernah enggak? Pegang tangan pernah. Ciuman juga? Enggak. Masa? Kenapa ragukan ya? Ya yang tahu hanya saya di atas dan yang itu nomor. Yang cowoknya. Apa nih? Terus gaya favoritmu? Ah, gaya favorit apa? Gaya favorit foto. Gaya favorit pacaranmu yang seperti apa? Maksudnya piye iki? Gaya favorit pacaran ki sing apa kamu duduk? Kamu yang di atas dia yang di bawah? Duduk. Apa berdiri? Aduh, yang gimana ya? Ya pokoknya masih nyaman. Apa tiduran?
Pokoknya sing nyaman sing penak ngono. Masa? Pokoknya sing nyaman sing penak. Google Instagram langsung serang. Pokoknya sing penak sing nyaman ya gitu. Sing nyaman. Sing gawe betah ngono lho. Apa to ki? Apa iki bahas apa? Aku ya ndak ngerti iki bahas apa. Ya ya kalian adikku ya. Adikku kan. Makanya enggak ngerti. Alkohol membuatku seperti ini ya. Kalau kamu ciuman itu berdasarkan laki-laki ciuman ya, karena saya mau full kerti juga pingin. Aduh. Pas ku ciuman kui berdasarkan nafsu atau suka atau care peduli suka ya orang gitu ya iya. Kerti kan peduli saya cuma sayang sebatas tapi ki apa bu cuma apa ki ciuman biasa tuh nggak tanggal berbuat iya orang aku mah paling cium jidat gitu cium tanda sayang tanda mengayomi gitu ya cium jidat aja gitu berdasarkan apa sih ya udah tahu ya nih aku sih ya gitu ya pokoknya wes ngombe ae lah wes pokoknya ngombe ae ngono pokoknya ngono aku gak ngerti soal ngombe yang penting ngombe ya ampun mungkin ada temen piye buat yang nonton kalau yang nonton guruku apa keluargaku yo sing sabar ae ini gak pemaksaan lo enggak ada pemaksaan jadi gak disponsori oleh hotel ya dan tersebut sih pasti sih buat apa coba coba dan kocok-kocokku nggak apa-apa kocok-kocok gue seperti ya pas biasa tapi ya gue ya sok gimana sok wes pokok main los biasanya tuh nek ini tuh kan kesuwen ya nek ini kesuwen jadi lah tak klik us aku berarti baru kita kuat los pokok main klik entak ber ya nek ini kan ya judul ini aku belum santuy makanya umumnya santuy ya dislikes kok btw panas sumuk ngono lho sumuk keringetan iki aduh piye nek jeneng kon iki Gus setuju lek iya aja jangan entar ana kok males yo kan kamu juga suka kem lah tadi bilang ya gitu ya nggak suka juga sih ya kebetulan aja kebetulan aja itu biasanya tuh kamu kalau pulang tuh jam berapa standarnya kamu pulang tuh jam berapa iya jujur aja ya aku biasanya loh nek kayak gitu ki pulangku pagi jam yo nggak mesti kadang jam 3, kadang jam 4, kadang nek misalnya oh iya jadi kan aku kini misalnya kayak gitu itu tuh nggak langsung pulang kan nek kayak gitu kan nek misalnya ngangkat banget nek misalnya bener-bener koyo sing wes ngono banget iki aku biasanya jalan-jalan sih ngulik angin ben rodo-rodo ilang ben rodo kalis sih lah iya bener terus engkau ki aku mulai kan aku mulai ki ciri-ciri ini ki mangan kok kayak aku mulaihan engkau aku berubah jalan-jalan ngulik angin ngomong terus nanti aku makan udah makan jalan-jalan sebentar terus baru pulang makan lu di mana soto PK iya kadang iya soto PK andalan guys terus tenang kita buka sampai esok terus pokoknya aku udah jajal baru mana nek misalnya mau tekan itu wajan wes nganu kayaknya gak mikir pokoknya nek wes makan balik mana ya wes kadang ki nek jalan-jalan makan jalan-jalan ki kadang sampai rumah ki jam 5 kadang kan aku ya sekolah tau kadang ki balik ku iso mepet meh siap-siap sekolah jadi kayak jam
setengah 6 jam nunggi sampai rumah. Sampai rumah sih, aduh siap-siap mangkat. Terus gaspol kok men ndak mikir. Tapi kan aroma alkohol kan tercium dong sih. Nah iki tak kandani yo ya, tak kandani. Gawe kowe kabeh sing cek sekolah bijet sing tinggal sama orang tua. Kalau kayak gitu siap-siap bawa parfum. Pokoknya bawa sing wangi-wangi dan kan aku dibawa wangi-wangi ki nek meh bare yo semprot seset-seset bijet. Terus mulai rak ketok. Terus nek untuk urusan mulut, mulut kan sih bau lho. Ya kuwi mangan sik. Nek rak mangan sik yo ngombe lah ngombe apa cuk? Yo onto ra ngombe iki. Mesti iki ngombe koyo rak ketang air putih apa teh apa kopi ngono kan bau e jadi kayak bau makanan bau minum sih. Nah, tanggapan orang tua, orang rumah pas kamu pulang itu? Pulang itu ya pulang pagi apa pulang mabuk? Ya pulang pagi pulang aku, tapi pulang pagi kan mesti aku tau orang. Ya udah mesti sih, ya yes, pokoknya ya tang kan jujur gue ya tadinya aku ngekos, nah ngekos sendiri kan ya los, gak mikir, naik kelas kan los gak mikir. Ya akhir-akhir ini tinggal di rumah aku ki mamaku tahu aku beli esok kerti. Ya, menurutku mamaku ki sebenarnya tahu aku naik pulang pagi ini bilang dia kerti, tau. Mamahnya pernah nom. Iya pernah nom. Mamahku ki, nek menurutku ya, nek menurutku mamahku ki tahu aku ki nakal, tahu nek aku minum. Pokoke jujur mamahmu kata kono orang dia. Iya ora ndak tahu yo. Tahu nek misale katakanlah tahu nek misale anak iki ra gendah ngono lho, ngerti dek. Cuman kan ya iya, yo disawang wae, masih gue liatin gitu loh, masih maksudnya mamu kan nggak aku cek sepatu tak normal. Nek mamaku ki modelnya gini, apa yang kamu lakukan ya kamu tanggung jawab sendiri gitu loh. Jadi apa sak nangal-nangalai kowe ya kui urusanmu, kui resikomu, kui tanggung jawabmu. Yang penting pertama tugasmu sekolah ya kamu sekolah. Dan satu lagi nek nakal, aku yang berhenti weh, ambil kontrol. Yo paling mamaku kisah jadi gak seneng nek aku ngomong ngomong. Dia ini gak seneng aku ngomong. Soalnya pas kayak aku tahu sih, ketahuan pas balik awal, simpe mamaku. Dan gue posisi aku gak bawa parfum. Posisi cek mamaku minuman, terus delalah ki, dia cipika-cipiki, terus bawa minuman. Terus mami gak suka ya kamu minum. Dari aku menang gue tau, nek aku ngomong kan tambah keluar tuh, sama ya terus, ya wes yang penting, nek balik ini aja tepar banget lah, nek tepar banget kan ya tau iya ya stay cool ya kan biasanya ada lah orang-orang yang menganggap kamu melakukan hal-hal seperti itu kan uang menganggap koyong umpi apa tapi cak nomrak dulu ngomongan betul sih sang terus kue nanggup ini seperti apa aku nanggup ini yuk aku sih orangnya masih bodoh ya maksudnya kayak cuek kan ya kamu main nanggup aku jelek main nanggup aku bad main nanggup aku negatif buruk ya gue hakmu soalnya apa ya aku juga nggak kenal kamu. Aku ya nggak tahu kamu ngeliat aku cuma dari apa ya cuma di luarnya cuma casingnya covernya kamu nggak tahu dalamku ya terserah kamu main nganggap aku elek ngelukut kamu aku nggak mungkin soalnya apa ya si jalani ya aku hidupku aku main apa terserah aku teh dosa ya si nanggung ya aku orang macam terus duit ya si metu bukan kamu kok ya nggak mengani aku ya karu-karuku ngono loh cuman kan ya kayak gitu ya yaudah diemin aja cuekin soalnya nanti dipikir nanti tanggapi ki malah kayak butir malah kayak stres malah tak bahagia kan aku pil kayak soalnya ada orang kayak gitu tak diemin bodo amat makanya aku ki bahagia terus aku lost way aku kayak nekak jelek lumur nengdi soalnya aku ya lost aku udah mikirin perkataan orang-orang sih nanggap aku elek, aku gak peduli sih penting los
Yang penting aku bahagia dengan caraku. Asik. Jawab. Wih. Langsung aja cek di bawah sini ya IG ku iki. Monggo nek menjo episode selanjutnya sing luwih ekstrim. Luwih ekstrim, luwih frontal meneh. Sing ana sampe mbok tekok-tekok kowe ning komentar iki. Iya, atau minta kita collab apa gitu ya. Mulai collab teko kucing pura-pura larai. Buru ono ning kene pertanyaan nih masalah. Jadi episode iki sebelah iki sing apa gede apa sing dowo kan ya rati. Apa ki? Apa ki? Apa? Gua sing episode selanjutnya ini ya. Oh iya, biasanya orang tergeman juga kan, juga senang nyanyi juga ya. Biasanya yang ya, saya tahu. Iya gitu, ya kamu tahu lah gimana. Bukan aku yo. Mimi se. Mimi se yo. Oh iya, aku pesan ya. Kita pesan di buat kalian, sing cewek-cewek. Suka dugem apa pulang pagi maksudnya ya gak mesti dugem maksudnya pokoknya pulang pagi lah hati-hati wae soalnya kan kamu cewek rawan apalagi nih misalnya pulang sendiri nih naik motor kan masih bisa kayak apa ya naik motor dewi ki so koyo naik motor apa naik mobil pokoknya naik itu dewi kan jadi so nganu apa sih jadinya anjir wes tidak bisa mikir nganu kan numpaknya ojek online gitu terus gue wedok supirnya lanang lah kui biasanya nek bau alkohol itu kan tercium gitu itu berarti yang kamu alami pernah terjadi sama kamu di ojek online ya pernah malah sering makanya akhirnya ki aku rodok kayak was-was dulu lho kocok-kocokku rodok dihom kok pulang pagi bila aja nih tak jemput ya aku ini ya kocok lanang nih ngono makanya banyak-banyaklah berteman banyak-banyaklah relasi apalagi yang cowok itu nek buat teman jose ternyata tapi yang temanmu itu pengen ngantar kamu berharap lo tiba berharap ini aja berharap jadi teman apa berharap sih nekane kok atau kayak wah aku soi gue poin mesti dia mikir wah tapi perhatian gak aku ngapa terbukti logika orang lanan biasanya seperti itu loh gue poin iya sih biasanya kayak iya orang abis tapi cian kayak mesum mana ya tapi apa mas op nah mesum juga bisa jadi soalnya posisinya juga posisi gak sadar, mabuk, jesok nah itu juga bisa jadi posisi kedua karena dia merasa kasihan sama kamu terus njaluk sing lebih pisan, rindu diwobol ngelana sing jemput itu berdasarkan rasa pertemanan iya nek selama ini sing kayak apa lebih ke ngarah nafsu ini puji Tuhan ini belum ada tapi nek ke arah kayak yang lebih dari teman tuh kayak lebih ke arah si konco mesra atau lebih ke arah pacar kui ya tak apa nih encen ono soalnya gak mungkin juga sih deh dibelani matu esok cuma nek ngantar kayak aku balik omah ki nek rak tanpa rasa ki katanya gak mungkin ya tapi ya aku sih nganggepnya kamu temanku, kamu baik, tak anggap saudara. Nek aku lho tak anggap saudara, tapi ya ndak tahu cowoknya ya. Cowoknya lho, stop mikir mulu. Ya soalnya seperti itu ki banyak lah. Usiamu san. Tapi tuh BTW kanca-kancaku ki di atasku kabeh. Maksudnya kayak sing 20-an ke atas kayak 22, 24, 29. Malah poncoku ki lho, ana sing wis nikah, ana sing wis duwe anak, modar wae. Jadi aku kancane ki mbek bapake ora mbek anake. Wis. Kamu dewasa belum saat. Dewe sih. Karena ya bener, akeh sing ngomong ngono makane aku nek
kekancan gak sih sak nangkung neh wedok ki kayak kesane ki yo nyambung rak nyambung malah yo mungkin mergo kuwi ya ya konjoku kebanyakan cowok ya temenku kebanyakan cowok lho cewek ki kayak jadi tunjari soalnya nek aku lho dari pandanganku cewek cewek sing seumuranku kuwi ki pikirannya ki masih bucin pertama masih bucin kedua bucin itu apa? Bucin soalnya penikmatku kan rata-rata bucin ki budak cinta jadi kamu tuh kayak budak cinta apa butuh cinta apa tuh sih pokoknya bener-bener cinta lah gue boleh sih baperan sih cintisti kayak story itu tentang cinta gue apa pin on sih dulu story ini nih kita selain bucin ki sing kedua kedua ki pikirannya ki bocil bocil lagi kau ya yo ini nih ya belum mulai ya sih guys Los Peter mana ah Los Peter aduh ya jangan nanti kalian tahu lagi bagian ini terlalu dekat deh ya. Halo ya yeah. Aku minum mau nggak tahu mampu apa enggak tapi kayaknya belum ngangkat sih soalnya belum ada sih buat tolok iya 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 enggak iya 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 dan cuma sebotol tok enggak mabuk orang minumnya juga enggak aku tok putar langsung enggak mabuk gue udah di Instagram di tempatnya temanku nanti abis ini pulang ya enggak tahu makan itu ya dia nanti lihat nanti ya nanti telepon lagi aja ya, kamu juga tidur toh yo jam 2-an ya gak apa-apa jam 2-an wis ada iklan dari kakakku kakak nanti sampai mana sih aku berarti kakak yang sering dia WA kasih nomor rekening enggak kita bercanda aja tapi lo gimana ngombe air terus ya dia apa kata yang berjalan minta amin nih tapi kok ya iya tapi nih tapi ini ya yes, pokoknya ngomong lah LDR lah muka halo guys LDR nah ini lah suki tuh sublok suki sih btw aku kira mandang bodohmu ya jadi tapi sekuat apa kamu bisa memberikan alkohol dan mengajak dia dukung? Se. Ono lagu nih se. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Ini lagu suka ya? Alkohol. Coba kena copyright ya. Nah kan kode fals. Pokoknya yang pertama tadi itu bucin, terus yang kedua kan bucin gitu lah ya pokoknya bucin lah ya aku rapi sih aku sih emang sepantaran di konco-koncoku cuman di entah kenapa mungkin pikiranku karena kebiasaan aku sama si yang lebih tua toh jadi pikirannya kita kayak apa ya kayak lebih dewasa loh ya kayak istilah kasar kan dewasa belum saatnya iya no, kak terus yang ketiga ini kayak mereka kan cewek toh, kayak gitu. Mergo mereka cewek, aku kira udah kayak ngejek mereka nakal. Mungkin kayak
aku ki menjaga teman-temanku supaya orang iki koyo aku ngerti kok kowe iki aja koyo aku ngono lho kowe iki ya biar cukup aku aja yang kayak gini kalian jangan makanya tuh aku kayak enggak mau punya teman cewek banyak ya mergo kowe aku ki kayak bukannya aku rak gelem bukan aku sombong tapi kayak aku menjaga lho menjaga kalian supaya tetap jalannya ki lempeng orang kayak aku menggo ya tolong aku masih kadung menggo gini makanya aja sampai kayak aku gitu karena aku sayang kalian guys wih dinasehati wih rumokno tenanan aja di skip skip aku di skip skip minum lagi tapi kocok-kocok sekolah kan ngerti kan? Ngerti kocokku kayak gini mas aku pertama aku kan bolos hitungannya kayak wes gak kehitung lah pokoknya bolosku kan kayak aku pernah alfa absen gitu absen ki 3 bulan aku naik sekolah lainnya mungkin aku masih tau kayak wes di GSP tapi aku wes sering di GSP sih wes di GSP SP itu apa? SP? Kasihan pasangan lu iya enggak gitu ini kan konteksnya sekolah enggak kira-kira kok banget kan sama aduh mohon maaf SPK surat peringatan sampai aku juga gawe surat peringatan jadi iya kocoknya kirti aku nakal aku beli ESO aku bolosan pokoknya ini ki kocoknya kirti lah nih aku kira enggak cuma satu yang aku bangga sama temanku sekolah sing pemain temanku sekelas mereka ngerti aku kayaknya nih ngerti aku istilahnya negatif buruk tapi kan mereka tetep nyepot aku makanya ini kan aku sekolah tinggal kayak hitungan hari toh kayak tinggal 2 bulan toh tapi mereka kayak ayo keluar semangat entar lagi deh UN, entar lagi deh lulus, ayo semangat, ayo semangat. Aku kayak, ya ampun, pada hari ini kayak aku gak tau mangkat, aku yuk istilahnya kayak cuek, terus yuk orang peduli deh. Kelas kok, tapi aku kayak kelas kok main iki, makanya aku gak peduli nih loh, aku suka joko main iki, makanya aku gak peduli. Jadi kayak mereka kayak, aku ini banget ya, kayak baik banget, terus kayak, kayak maksudnya kayak, ayo keluar berangkat sekolah misalnya aku nggak berangkat aku tanya keluar kamu kenapa kok nggak berangkat gitu ya misalnya aku iya ini ngapain sih ya yang jelas seperti itu cowok atau cewek maaf sekolah saya cewek semua cewek semua sekelas kelas cewek semua terus bilang gini bilang kamu kok nggak berangkat aku bilang aku sakit kok aku gini yo aku kecapean kerja terus walah yaudah ini hari ini PR-nya gini. Aku kayak ya ampun makasih si orang wong sing gelem kayak perhatian be aku si orang wong sing gelem apa ya baik sama aku perhatian terus juga support aku jadi kayak kayak sekolah ki ya aku kayak mikirnya kancaku wah aku wes jadi be kancaku aku memang mangkat ya wis aku mangkat jadi orang mergo sekolah orang mergo guru orang mergo pelajaran tapi mergo kancaku. Makanya kalian kalau punya temen tuh dijaga baik-baik, dihargai. Karena temen ki apa ya? Yo temen tuh adalah wis kayak keluarga kok kan. Yo lindungi kowe ya. Sing nang sekolah kan ya. Padahal iki kanca-kancaku yo kancaku ki alim, cuma ki lu ngerti aku nakal. Nah kayak ya wis lah kayak apa ya? Ya wes maksudnya kayak emang guru kayak gitu ya dia mau gimana lagi gitu. Sing penting nek temenmu kayak ya, sing penting kowe iki mangkat sekolah, sing penting kowe iki tuntaske sekolahmu gitu loh. Soalnya mana emang bener dari pirang wulan tok, mosok ya kowe meh metu, mosok ya kowe meh. Kok temu nak sing Cina mumel ora? Dipilih aku tuh ning ketoke lho, ketoke aku Cina dhewe iki. Yo. Sing putih tuh sing ngono. Sing wangi. Ana, kuwi ana guys. Makanya kepo iki kiku. Oh, aku iki. Aduh. Bunganya. Kesel.
Tapi boh ya jomblo korane enggak. Jomblo apa gitu kan dramatik. Kare sing lanang iki wedok iki. Oke. Iki wes wes arti lho piye mbuh citane sing penting ndak rela. Hal-hal sing mbok lakoni iki pasti yo ora. Yo kabeh wong iso ngomong pasti ora ngene ya. Kuwi kan pas sing pasti nek umum delok kan kuwi negatif. Yo sih, bener. Terus piye nek kuwi? Maksudnya? Yo maksudnya kan kesimpulanmu piye nek ana wong kuwi ngelakuin hal negatif seperti itu tapi kok anggap ora negatif iki maksudnya piye? Yo aku sih bodo amat, sing penting aku tak jalani wae, sing penting aku bahagia dan sing penting ki aku ngerasa kayak ya maksudnya kowe ki kamu tuh enggak ngasih makan aku, kamu enggak hidupin aku, kamu enggak ngasih uang aku. Ya udah terserah kamu, kamu mau nganggap aku apa tuh bodo amat gitu loh. Aku jalani hidupku sendiri gitu. Aku jadinya kayak ya wes hidup-hidupku, sing lakoni aku, ya usah karo aku dhewe, sing penting aku bahagia, sing penting aku ora ngerepoti kowe, dan sing penting aku ora apa ya, sing penting kowe ora ngene aku ngono. Soalnya nek iso dipikir-pikir ki marahin lu, marah stres, marah iki bukti. Dan marahnya boros. Sing gawe sing nang gawe ki mari bukti kan ngoce, nopo lu akan gede. Jadi makanya, rasa dipikir los suwe banget men. Yogi berhubung sekedawan lo nak sih mah kok tentang pribadi tentang apapun di soal tentang apakah dia seneng posisi pasien seks di atas atau di bawah atau seneng apa ya seneng yang lama yang bentar terus gigi istilahnya apa? Apa sih? Doggy. Apa sih? Sering sing doggy apa? Style. Itu di style ini doggy. Ih, wis ngaco sih. Wah, kuwi. Tekone komentar engko nek memang request-e akeh bakal ada season selanjutnya.